Polres Blitar melakukan tes urin terhadap ratusan anggotanya. Tes urin yang digelar secara dadakan itu guna memastikan anggota polisi di jajaran kepolisian Resort Blitar terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Satu persatu anggota polisi ini didata dan diambil sampel urinnya. Proses pengambilan urin juga mendapat pengawalan ketat dari anggota Provos. Tercatat dalam kegiatan tersebut ada 176 anggota termasuk pejabat utama yang menjalani tes urin. Dan hasilnya semua dinyatakan negatif. Jadi memang untuk kegiatan cek urin anggota dan juga pengambilan sampel liur, untuk kegiatan tadi pagi memang kita laksanakan terkait memang adanya instruksi dari Mabes Polri dan juga kegiatan rutin kita. Jadi memang kita kegiatan rutin per semester kita laksanakan cek urin secara berkala untuk personil yang ada di Polres Blitar. Tadi pagi selesai apel pagi langsung kita laksanakan cek urin dan pengambilan sampel air liur untuk pengecekan ada atau tidaknya anggota yang terindikasi ataupun terlibat penggunaan penyalahgunaan narkoba. Untuk diketahui, Mabes Polri menginstruksikan semua Polsek dan Polres se-Indonesia untuk melakukan tes urin terhadap anggotanya. Hal itu merupakan buntut dari terungkapnya kasus narkoba yang melibatkan Kapolsek Astana Anyar, yakni Kompol Yuni yang diduga mengkonsumsi narkoba. Dari Blitar, Yudhistira KSTV.